Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, dua soalan dari saudara kita. Yang pertama, beliau bertanya, adakah terdapat hadis berkenaan salat sunat mutlak? Dan yang kedua, bolehkah salat sunat mutlak dilakukan dalam kiraan ganjil 3 atau 5 rakaat? Baik, untuk menjawab soalan yang pertama, adakah terdapat hadis berkenaan salat sunat mutlak? Pertama, untuk sebelum saya jawab soalan ini, pertama kita kena faham, kita kena tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak iaitulah salat yang bukan fardu yang ditunaikan tanpa ada kaitan dengan waktu dan sebab tertentu. Itu sunat mutlak. Itu maksud sunat mutlak. Salat yang dilakukan tanpa ada kaitan waktu dan sebab tertentu. Dia begitu. Bukan salat fardu, tapi kita salat sebab apa? Sebab nak salat. Kerana salat sunat ni ada yang dia ada sebab. Ada salat sunat yang dia bersebab. Sebagai contoh, kenapa kita lakukan salat ketika masuk di dalam masjid? Sebab masuk dalam masjid. Kerana ada tegahan dari Nabi masuk ke dalam masjid terus duduk tanpa menunaikan salat terlebih dahulu. Lalu bila ada tegahan, kita masuk ke dalam masjid, kita salat terlebih dahulu, maka salat sempena masuk di dalam masjid itu dinamakan oleh para fuqaha' sebagai salat sunat tahiyatul masjid. Ada pula salat duha. Kenapa dinamakan salat duha? Kerana salat sunat itu ada waktu dia. Kenapa salat duha? Kerana masuk waktu duha. Nabi SAW telah mensyariatkan kepada kita untuk menunaikan salat di dalam waktu duha. Maka kita tunaikan salat sunat duha. Salat witir. Kenapa salat witir? Kerana Nabi SAW mensyariatkan salat sunat witir bermula daripada selepas isyak sehinggalah sebelum subuh. Maka itu waktu dibolehkan salat sunat witir. Kenapa salat ba'diyah? Kerana Nabi SAW telah mensyariatkan kepada kita beberapa salat rawatib yang dilaksanakan berturutan selepas melaksanakan salat fardu. Kenapa salat qabliyah fardu? Kerana Nabi telah mensyariatkan salat sunat di antara azan dan iqamah. Itu salat-salat sunat yang ada sebab dan ada waktu tertentu. Lalu pada kebiasaannya, salat itu dinamakan oleh para fuqaha dengan nama waktu dia dilakukan. Manakala salat sunat mutlak bukan sebab bukan kerana waktu tertentu, bukan kerana sebab tertentu. Itu maksud salat sunat mutlak. Itu maksud salat sunat mutlak. Sebagai contoh, seseorang dia menunaikan salat zuhur, kemudian ditunaikan salat ba'diyah zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Sabit di dalam hadis Nabi kata siapa yang melaksanakan 2 rakaat ataupun sabit di dalam hadis 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum zuhur maksud saya, 4 rakaat sebelum zuhur tu termasuk di dalam salat sunat rawatib yang Nabi hitung sebagai 10 atau 12 rakaat. Sesiapa yang memeliharanya, Allah Ta'ala akan membina rumah istana untuk dia di dalam syurga. Itu sabit di dalam hadis. Kemudian katakanlah salat rawatib selepas zuhur tu ada 2 rakaat. Selepas 2 rakaat rawatib, Nabi yang tetapkan rawatib itu, kemudian dia rasa nak tambah lagi solat tu. Kalau orang tanya kenapa nak tambah, sebab apa? Sebagai contoh, ada waktu tertentu kah? Dia kata tak ada, tak ada sebab apa-apa. Tapi kerana nak semayang. Itu dinamakan sebagai salat sunat mutlak. Iaitulah salat sunat yang tidak dikaitkan dengan sebab tertentu. Salat sunat yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Itu maksud salat sunat mutlak. Itu maksud salat sunat mutlak. Dan memperbanyakkan salat sunat ini merupakan termasuk di dalam anjuran daripada Nabi SAW. Banyak hadis yang menunjukkan perkara ini. Antaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih." Dan aku bawakan untuk baginda ketika beliau bermalam bersama dengan Nabi. Beliau berkhidmat untuk Nabi dengan membawakan air wuduk ketika Nabi nak berwuduk. Dan beliau membantu Nabi melaksanakan keperluan-keperluan Nabi pada malam hari tersebut. Apabila Nabi SAW melihat khidmat yang diberikan oleh Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami ini kepada baginda, lalu Nabi SAW berkata kepada beliau, "Sal,
Nabi kata demikian. Minta, Nabi kata kepada Rabi'ah ibnu Ka'ab. Maksudnya minta supaya aku, minta apa-apa supaya aku nak minta kepada Allah. Nabi nak tolong doakan untuk Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Lalu Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami dia kata, Qultu, aku menjawab kepada Nabi, As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, wahai Rasulullah, aku minta supaya aku dapat murafaqah ni maksudnya bersama kamu. Aku dapat beriringan dengan kamu di dalam syurga. Kenapa? Cuba tengok Rabi'ah ni seorang yang bijak. Dia tak minta benda lain. Dia minta dapat bersahabat dengan Nabi, dapat bersama dengan Nabi dalam syurga. Kenapa dia minta sedemikian? Kerana Nabi SAW adalah penghuni syurga yang tertinggi sekali. Jadi Rabi'ah ibn Ka'ab dia pandai, dia nak masuk syurga yang paling tinggi sekali. Bila Nabi suruh dia minta kepada Nabi, maka dia minta supaya dia dapat bersama dengan Nabi. Maknanya dia dapat duduk bersama dengan Nabi di dalam syurga yang paling tertinggi sekali. Yang mana nikmatnya berbeza dengan orang yang berada di syurga yang bawah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang air minuman syurga yang paling atas. Saya tak ingat, tak datang ayat itu pada saya, tapi menggambarkan bagaimana air yang diminum oleh syurga yang tertinggi bukan air yang diminum oleh syurga yang di bawah, di mana penghuni syurga yang di bawah hanya meminum air minuman syurga yang tertinggi bercampur dengan air yang lain, manakala syurga yang tertinggi mereka meminum pati air yang hebat itu. Menggambarkan nikmat mereka tidak sama. Baik, apabila Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami minta kepada Nabi supaya dia dapat bersahabat, dia dapat mengiringi Nabi, tinggal bersama dengan Nabi di dalam syurga, kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, Aw ghaira dhalik, ada lagi selain daripada itu apa yang kamu nak minta? Qultu, kata Rabi'ah, lalu aku berkata, Huwa dhak, itu saja yang aku minta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Nabi kata, bantu aku untuk kamu memperolehi apa yang kamu kehendaki itu dengan memperbanyakkan sujud. Dengan memperbanyakkan sujud. Memperbanyakkan sujud ini sujud apa? Maksudnya kata para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau mensyarahkan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, fihi al-hathu ala kathrati sujudi wa targhib bihi wal murad bihi sujud fi salah. Dalam hadis ini ada anjuran, ada galakan untuk memperbanyakkan sujud dan dorongan untuk melakukannya. Dan yang dimaksudkan dengan sujud di dalam hadis ini adalah sujud di dalam salat. Yakni bila Nabi kata, bantu aku untuk mendapatkan permohonan kamu itu dengan memperbanyakkan sujud, iaitulah memperbanyakkan sujud di dalam salat, iaitulah dengan memperbanyakkan salat. Persoalan yang timbul, solat apa yang Nabi suruh perbanyakkan ini? Maka jawapannya adalah salat-salat sunat, termasuklah salat sunat mutlak yang dilakukan tanpa sebab. Duk tak duk, tiba-tiba nak sembahyang. Sembahyang tu dinamakan sebagai salat sunat mutlak. Selepas zuhur, waktu-waktu yang dibenarkan, semua waktu yang bukan waktu yang ditegah salat, dia salat, maka itu termasuk di dalam memperbanyakkan salat, dan salat itu adalah salat salat sunat mutlak. Itu maksud salat sunat mutlak. Jadi kalau tanya adakah hadis berkenaan solat sunat mutlak, hadis yang saya baca tadi antara hadis yang menunjukkan anjuran melaksanakan salat mutlak. Demikian juga hadis lain, barangkali saya sebut hadis yang kedua dalam masalah ini, iaitu hadis daripada Ma'dan ibnu Abi Talhah. Beliau pernah berkata, laqitu sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ma'dan ibnu Abi Talhah, aku bertemu dengan Thauban, seorang hamba yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun hamba Rasulullah, kemudian Rasulullah memerdekakan dia. Faqultu, aku tanya kepada Thauban, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Wahai Thauban, beritahukan kepada aku satu amalan yang mana bila aku melakukannya, Allah akan masukkan aku ke dalam syurga dengan sebab amalan tersebut. Kemudian dia kata, Ma'dan ni dia kata, ataupun aku tanya dekat Thauban, dia sendiri lupa, dia kata, barangkali aku tanya dekat dia, bi ahabbil a'mali ila Allah.
khabarkan kepada aku amalan yang paling disukai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ma'dan, fasakata. Thauban diam, tak jawab apa. Thumma sa'altuhu fasakata. Lalu aku tanya dia kali kedua soalan yang sama, dia tetap senyap tak menjawab soalan aku. Thumma sa'altuhu salithah. Kemudian aku tanya dia kali yang kedua, faqala. Lalu Thauban, seorang hamba Rasulullah yang baginda merdekakan, berkata, sa'altu an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri pernah bertanya dalam persoalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathrati sujudi lillah. Hendaklah kamu memperbanyakkan salat. Yang ini hendaklah kamu memperbanyakkan sujud di dalam salat. Yang ini memperbanyakkan salat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya kamu tidak melakukan satu sujud di dalam salat melainkan Allah Ta'ala akan mengangkatkan dengan sujud yang kamu lakukan itu satu darjat untuk kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu satu kesalahan dosa. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan sujud dan betapa besarnya kelebihan, kepentingan memperbanyakkan salat sunat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi saya rasa memadai dua hadis ini untuk membuktikan adanya hadis yang membicarakan berkenaan dengan salat sunat mutlak. Manakala soalan kedua, bolehkah salat sunat mutlak dilakukan dalam kiraan ganjil? Tak boleh. Dalam kiraan ganjil hanya untuk salat witir sahaja. Hanya untuk salat witir sahaja. Manakala salat mutlak berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat sunat itu, salat sunat pada malam hari ataupun pada siang hari dilakukan dalam bentuk dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Kalau merujuk kepada salat sunat mutlak, maka tidak ada penetapan bilangan rakaat maksimum. Buat berdasarkan kemampuan dan ke ikut kita nak buat banyak mana. Barangkali dua sahaja, barangkali empat, barangkali enam, barangkali lapan, sepuluh, dua belas, empat belas, enam belas, hatta dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Ikut kemampuan kita mampu, ikut kemampuan kita masih ada boleh memberi perhatian kepada salat. Selagi kita mampu buat, maka lakukan semua itu, bakal menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.